Siapa yang membatalkan puasa? Banyak memasukkan dengan sengaja atau tidak sengaja calon lomba asli. Lomba asli itu jumlahnya ada 9. Nah ini ada yang tanya, kalau orang membatalkan puasa sampai dus? Ayo, enggak batal ini. Kalau ini dia lengan. Hal-hal apa yang membuat puasa semakin banyak pahalanya? Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi tapi di lain acara. Kalau sebelumnya kita menghadirkan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh dunia entertainment, kali ini kita menghadirkan tokoh-tokoh akhirat, tokoh-tokoh yang membawa kita kepada kebaikan, tokoh-tokoh yang membawa kita ke surga, tokoh-tokoh yang membuka pintu-pintu langit, membawa doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara hari ini adalah acara podcast Bamsud Channel dengan menghadirkan Pak Kiai, hadir juga bersama kita para ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitul Solihin. Oke guys, kita simak. Siapa yang membatalkan puasa? Banyak. Kalau lirik cewek terus seng-sengan batal nggak? Lirik cewek itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Ah, kok bisa? Puasanya sah, tapi pahalanya berkurang. Kenapa? Ya karena lirik. Makanya babi kalau puasa cewek jangan lirik. Caranya dipanggil. Kadang-kadang dilihat dosa, nggak dilihat sahnya. Oh gitu ya? Mubadir. Itu tadi makanya cowok. Nah, kalau nggak pertanyaan saya tidak mubadir. Pertanyaannya, yang dosa sekitar yang melihat atau dia yang membuka? Apanya? Nggak tahu. Ada cewek tua, ada rekomendasi. Kalau lewat
dengan sengaja maupun tidak sengaja cuma lubang asli. Lubang asli itu jumlahnya ada 9. Nah, ini dua orang-orang di sini. Jadi dua mata, dua telinga, dua lubang hidung, mulut dan dua lubang di bawah. Lah, saya namanya lupa, Pak. Karena pas pelajaran saya judul. Kalau dilarang rokok. Bahasanya adalah atasop adukon. Jangan minum rokok. Jadi orang rokok itu seperti orang minum. Maka batalan. Kalau Anda membakar sate kemudian asasnya masuk, itu tidak membatalkan puasa. Tapi memang bakul sate itu lucu deh. Lucu. Kenapa lucu? Yang gerah orangnya, kenapa yang dikipas satenya? Hal-hal apa yang membuat kuasa semakin banyak pahalanya? Satu, yang harus dilakukan. Jadi bulan Ramadan itu perbuatan. Satu perbuatan di bulan Ramadan itu pahalanya 10 miliar. Jadi kalau Babe ngasih saya uang 1 miliar sama dengan 1 miliar. Kamu ngasih jiwa kuasa seorang satu itu sama dengan 1000 orang. Tapi juga ingat, kalau orang berbuat baik, balasannya 1000. Orang berbuat maksiat, balasannya juga 1000. Jadi kalau kamu bulan puasa, kalau pakai LC 1, itu sama saja akan bawa LC 1000. Jadi kalau suami melayani di bulan puasa, tidur sama suami sekali saja, itu sama dengan ibu melayani Pak Bambang 1000 kali. Makanya habis puasa, kalau Pak Bambang minta, sorry, hidup khususnya masih banyak. Iya. Itu kan sama dengan 100.000 kali lipat. Jadi di sana Jumatan sekali sama dengan Jumatan di Jakarta 100.000 kali. Makanya jangan heran kalau Babe pulang dari haji malah gak pernah Jumatan. Saldonya masih banyak. Jadi cocok kok. Jadi begini, salah satu kebiasaan kita itu biasanya tersinggung kalau bulan puasa ada rumah makan buka. Pokoknya banyak orang-orang yang tutup. Saya cuma bilang begini, kalau kamu puasa di bulan Ramadan, ada orang buka restoran tersinggung, seharusnya kamu malu dengan orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin sepanjang tahun lewat depan restoran dan mereka nggak pernah tersinggung. Makanya bulan puasa itu, bulan puasa itu yang perlu ditutup untuk bukan restorannya, tapi mulutnya. Itulah kenapa orang berpuasa mulutnya bau, supaya lebih banyak diamnya. Maka dikatakan diam itu emas. Makanya kalau istrinya Gus-Gus minta emas, saya suruh dia. Dan yang paling ingat, waktu adalah uang. Jadi kalau Babe ngajak orang, ayo main, sorry saya gak punya waktu, berarti dia gak punya. Jadi pesan Gus Fisal tadi, bahwa kita harus menahan diri, menutup mulut, kemudian lebih banyak bersyukur. Siap. Bersyukurlah apa yang telah ada, apa yang telah ada miliki. Ya, apalagi musim sampai kayak gini. Nah, jadi ya, kadang lama mikirin lihat orang, wah punya ini, itu gak ada kesuksesnya. Saya selalu bilang, kalau melihat kesuksesan orang bambus, jangan dilihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Ingat, sukses itu melewati banyak proses, bukan melalui banyak protes. Maka kenapa saya katakan, kenapa keringat itu asin? Jawabannya sederhana. Kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Makanya lo, saya kalau ngopi itu gak mau ke pemain lain. Udah berapa aman ke pemain itu. Ini ya, Be. Cowok di mata cewek, sebulan di dalam kopi.
Gimana? Iya, iya. Bikin kopi tanpa gula pahit. Yang kita isi apa? Gula ya. Bikin kopi enggak pakai gula. Jadi perlu gula dulu. Iya, iya. Begitu bikin kopi dikasih gula rasanya enak. Yang dipuji bukan gula, tetap kopi. Kopinya enak. Minumlah coba cewek. Ada rasanya. Nam-nam tidak pernah ada kayak gandaannya. Iya. Upaya kita terus menempuh ibadah selama puasa, kita dapat mengetuk pintu surga. Amin. Mengetuk pintu langit kita, agar kita kelak saatnya kita bisa masuk ke surga. Amin.